Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Adam alaihi salam, dari yang kita sarikan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab pembahasan tentang penciptaan Adam ini sangat panjang dan tidak mungkin kita baca huruf per huruf, waktunya tidak akan cukup, sehingga saya coba ringkaskan agar kita bisa mendapatkan poin-poin inti dari penciptaan Nabi Adam, hikmah apa yang bisa kita petik, pelajaran apa yang bisa kita petik, akidah, manhaj yang kita bisa pelajari di dalam perjalanan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Pertama, berkaitan dengan sebelum Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan makhluk yang menghuni planet bumi ini. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan, aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Apa makna khalifah? Apakah seperti yang dipahami oleh sebagian orang, pemimpin, artinya kita ini harus jadi pemimpin, harus mendirikan khilafah? Khalifah dijelaskan maknanya di ayat-ayat yang lain. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini Allah sebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya di surat Hud, di surat Yunus sebelumnya Allah berfirman, huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dialah Allah yang jadikan kalian sebagai khalaif, jamak dari kata khalifah. Apa arti khalifah? Yaitu sesuatu yang datang setelah ada sebelumnya. Seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu an disebut dengan khalifatu Rasulillah, khalifahnya Rasulullah. Kenapa? Karena beliau menjadi pemimpin bagi kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang datang setelah seseorang, setelah pemimpin yang satu, dia adalah khalifahnya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, yang menjadi khalifah setelahnya adalah Umar. Dan ketika itu kaum muslimin memanggil Umar, ya khalifata khalifati Rasulillah, wahai khalifah, khalifahnya Rasulullah. Khalifahnya Rasulullah siapa? Abu Bakar. Umar khalifah, khalifahnya Rasulullah. Artinya yang mengambil kepemimpinan setelah khalifahnya Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Dipahami ini makna khalifah, yaitu sesuatu yang datang setelah sebelumnya ada. Nah, di sini menjadi permasalahan. Siapa yang ada sebelum manusia di muka bumi ini? Sebagian ahli tafsir secara syadz, pendapat yang tidak bisa dibenarkan, mereka menyebutkan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia sebelum Adam. Dan ini khata', disalahkan oleh mufassirin. Ini dinisbatkan kepada Al-Baghawi rahimahullahu taala. Tapi pendapatnya ini pendapat yang keliru. Dari sebagian salaf, dari murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, manusia dikatakan khalifah datang setelah sebelumnya ada penghuni di muka bumi ini, mereka adalah jin. Sebelum Allah menempatkan Adam di muka bumi ini, ada jin yang menghuni bumi ini dan mereka melakukan pengrusakan di muka bumi ini, menumpahkan darah, saling menzalimi sesama mereka. Sehingga ketika Allah melihat kondisi seperti itu, Allah mengirim malaikat dan membinasakan mereka. Mereka pun berlari sampai ke jazirah, pulau-pulau terpencil, dan di pinggir-pinggiran gunung. Ini tempat larinya jin. Ketika mendengar Allah akan menjadikan kembali di muka bumi ini penghuni,
setelah jin, malaikat langsung berpikir nanti mereka akan melakukan pengerusakan sebagaimana yang dilakukan oleh jin. Sehingga kata para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau kembali akan menjadikan di muka bumi ini yang akan melakukan pengerusakan dan menumpahkan darah? Jadi di sini malaikat bukan untuk menantang, tidak setuju dengan apa yang Allah beritakan kepada mereka untuk menciptakan Adam, tapi mereka ingin mengetahui apa hikmah dari diciptakannya kembali manusia ini. Ini makna pertama khalifah. Makna kedua, khalifah artinya ummar, yaitu yang memakmurkan bumi ini. Dan itulah manusia. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang makna khalifah. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam ini penciptaan yang melebihi penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Allah ciptakan Adam alaihi salam memiliki ciri-ciri tinggi dari Nabi Adam, sittuna zira'an, 60 hasta. 60 hasta. Sangat tinggi. Kemudian Adam ini alaihi salam adalah seorang yang kathirus syar, makhluk yang rambutnya memenuhi tubuhnya. Ini awal penciptaan Adam alaihi salam. Dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Ma'ruf, sebagaimana di dalam banyak ayat Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam ayat yang lain, wa idh qulna lil malaikati wa idh qala rabbuka inni khaliqun basharan min tin. Tatkala Rabbmu mencipta berkata bahwasanya ia akan menciptakan makhluk dari tanah. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kami telah menciptakan manusia dari hama, min salsal, dari tanah liat yang kering yang dibentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk tanah liat ini dengan kedua tangannya. Allah menciptakan Adam alaihi salam dengan kedua tangannya. Dan di sini juga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Perhatikan di sini, Allah menetapkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memiliki tangan. Sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka mengatakan kalau kita menetapkan bagi Allah tangan, maka kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena yang namanya tangan itu kita saksikan ada pada makhluk. Nah, ini muskil. Di sini kita harus jelaskan karena ini berkaitan dengan akidah. Perhatikan, sebagaimana juga mereka mengatakan sebuah syubhat, kalau kita mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, berarti Allah berada di suatu tempat. Dan manusia, makhluk, juga memiliki tempat. Kalau kita menetapkan Allah memiliki tempat, dan juga makhluk memiliki tempat, maka kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka kita harus mengatakan Allah tidak di langit, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Terus di mana? Ya pokoknya tidak ada dari tempat-tempat ini. Ini syubhat.
kita akan jelaskan bantahannya. Pertama, kalau memang mereka mengatakan setiap yang ada pada Allah, yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, ada pada dirinya, juga ada pada makhluk, maka kita konsekuensinya telah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ini sangat berbahaya. Contohnya, makhluk memiliki sifat hidup tidak? Hidup. Allah memiliki sifat hidup tidak? Iya, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali ia, dia maha hidup, lagi maha berdiri sendiri dan segala sesuatu butuh kepada Allah. Al-hayyu. Berarti, kalau kita tetapkan hidup bagi Allah dan makhluk juga hidup, maka kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apakah demikian? Batil. Ini batil kalau begitu. Lalu, apanya yang salah di sini? Yang salah adalah cara berfikirnya. Tidak semua yang Allah tetapkan ada pada dirinya berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, dan Allah menyebutkan bagi makhluk yang sesuai dengan keterbatasan makhluk. Contohnya saja sesama makhluk. Manusia memiliki mata. Semut memiliki mata. Apakah mata yang ada pada manusia sama dengan mata yang ada pada semut? Tidak sama. Tapi pada sisi penamaan ini ada kesamaan. Berarti tidak semua yang memiliki penamaan yang sama juga memiliki konsekuensi pada kesamaan hakikat. Jadi yang membedakan adalah hakikatnya. Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan makhluk memiliki tangan yang sesuai dengan keterbatasan penciptaan manusia. Contoh lagi, biar kita lebih mudah. Manusia memiliki ilmu tidak? Allah berfirman tentang Ya'qub, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Dan Ya'qub adalah manusia yang memiliki ilmu terhadap apa yang kami ajarkan kepadanya. Dan Allah mensifatkan Adam memiliki ilmu, wa 'allama Adam al-asma. Dan Allah memberikan ilmu kepada Adam, mengajarkan ilmu kepada Adam tentang semua nama-nama yang akan kita sebutkan. Ini Allah tetapkan ilmu bagi hambanya. Dan Allah juga mensifati dirinya memiliki ilmu. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Dan juga dalam ayat-ayat lain, wa huwa sami'ul alim. Dan dia adalah Allah yang maha berilmu mengetahui dan maha mendengar. Perhatikan di sini, Allah menetapkan bagi dirinya ilmu dan bagi makhluknya ilmu. Dari sisi penamaan sama, tapi dari sisi hakikat berbeda. Perhatikan bedanya pada tiga hal. Yang pertama, ilmu Allah la yasbiquhul jahl wa la yalhaquhun nisyan. Ilmu Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Berbeda dengan ilmu makhluk, didahului oleh ketidaktahuan. Manusia tidak mengetahui sesuatu sampai ia mempelajarinya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, huwallazi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi manusia ketika lahir, karena dia belum belajar, maka dia jahil. Bahkan dia tidak bisa membedakan antara biji kerikil dengan korma. Apa saja yang dia dapat pasti dimasukkan ke dalam mulutnya. Kalau ada api di depannya, mungkin dia memegangnya. Kenapa? Karena dia belum pernah belajar, belum memiliki pengalaman bahwasanya itu berbahaya. Adapun ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan. Namanya ilmun azali. Ilmu yang azali, yang tidak didahului sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
ilmu Allah la yalhaquhun nisyan, tidak akan tersentuh dengan yang namanya lupa. Berbeda dengan ilmu manusia, hari ini dia belajar, bisa saja besok dia lupa. Ini wawaqi'una syahid. Dan realita kehidupan kita saksikan. Kadang seorang ingin ujian, malamnya dia belajar sampai tengah malam, besok ketemu soal, lupa. Itu ilmu manusia. Yang ketiga, manusia hanya mengetahui terbatas. Adapun ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Perhatikan di sini, yang ingin kita sampai, poin yang ingin kita sampai padanya, terkadang Allah sebutkan pada penamaan sama dengan apa yang ada pada makhluk, akan tetapi berbeda dari sisi hakikatnya. Maka ketika Allah berfirman, Allah berada di atas arsy, Allah beristiwa tinggi di atas arsy, maka kita kembalikan semuanya bahwasanya maknanya Allah berada di atas arsy seperti apa hakikatnya, wallahu a'lam. Allah tidak kabarkan kepada kita, tapi yang Allah kabarkan adalah Allah berada di atas arsy pada 6 ayat di dalam Al-Qur'an. Allah kabarkan di antaranya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Di dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan di antara keduanya, dan kemudian Allah beristiwa tinggi berada di atas arsy. Ketika kita menetapkan Allah berada di atas arsy, makhluk berada satu tempat, ini tidak ada penyerupaan sama sekali. Karena Allah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya berada di atas arsy, dan makhluk sesuai dengan keterbatasannya menghuni tempat di muka bumi ini. Sebagaimana ilmu tadi, dari sisi penamaan sama, tapi dari sisi hakikatnya berbeda. Baik, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini tidak boleh kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Akan tetapi kita tetapkan bagi Allah memiliki dua tangan. Di dalam Al-Quran terjemahan, selain terjemahan depak, kita dapati mereka menerjemahkan tangan dengan nikmat atau kekuatan. Perhatikan, coba nanti antum pulang, buka bahkan di aplikasi-aplikasi kecuali aplikasi ayat, mereka menerjemahkan, wahai iblis, mengapa engkau tidak bersujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku, bukan dengan kedua tanganku. Ini yang mereka sebutkan. Tapi mereka tidak bisa menghindar ketika menerjemahkan ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Allah berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah bantah mereka, غُلَّتْ أَيْدِهِمْ. Sebaliknya tangan mereka lah yang terikat, terbelenggu. بَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَى. Tangan, kedua tangan Allah senantiasa terbentang, memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Di dalam ayat ini, di surat Al-Ma'idah, orang-orang ini yang menafsirkan tadi dengan kekuatan tidak bisa menghindar, melainkan menafsirkan atau menerjemahkan pada ayat di surat Al-Ma'idah ini, kedua tangan Allah senantiasa terbentang. Baik, banyak lagi, tapi ini yang berkaitan dengan kisah kita hari ini, yaitu tentang penciptaan Adam dan bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Maka kita tetapkan kedua tangan bagi Allah dan kita tidak menyerupakannya dengan makhluknya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan ciri-ciri Adam, tingginya 60 hasta. Kemudian asal penciptaan Nabi Adam dari tanah liat yang kering. Akan tetapi keturunannya tidak diciptakan dari tanah lagi. Allah ciptakan dari pertemuan antara sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Dan ini Allah sebutkan di satu ayat di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Di dalam Allah sebutkan Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian keturunannya dari sperma dari mani laki-laki. Ada di surat As-Sajdah. Allah berfirman,
Alladzi ahsana kullasyai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ini di surat As-Sajdah, yaitu Allah menciptakan pertama manusia, pertama Adam dari tanah, lalu Allah ciptakan keturunannya dari mani laki-laki. Dan sebagaimana juga iblis, jin yang pertama diciptakan dari api yang membara, tapi keturunannya bukan dari api. Ini harus dipahami. Dan kita sudah jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan setahun yang lalu. Baik, setelah Allah menciptakan Nabi Adam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, yang mana ketika itu iblis dari kalangan jin ikut beribadah bersama malaikat di langit. Dia ketika itu Abu Qurdus Azazil, namanya iblis ini adalah seorang ahli ibadah di langit. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini sebelum Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Setelah Allah ciptakan Adam, wujudnya seperti yang kita sebutkan tadi, Allah perintahkan kepada penduduk langit ketika itu, malaikat, untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, malaikat pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Ternyata iblis memiliki alasan, dan alasannya ini dia menggunakan qiyas. Menggunakan qiyas, analogi. Dia mengatakan, qala a'asjudu liman khalaqata tina. Dalam ayat yang lain di surat Al-A'raf, qala ma mana'aka an tasjuda li, qala ya iblis, qala ma mana'aka an tasjuda id amartu, qala ana khairu minh. Ya Allah, mana mungkin aku bersujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Perhatikan di sini, iblis menggunakan qiyas, analogi. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Dan api menurut iblis lebih baik dari tanah. Api bersih, tanah kita ketahui sendiri. Perhatikan di sini, apa yang salah dengan iblis ketika dia menggunakan qiyas? Apakah boleh menggunakan qiyas? Jawabannya boleh. Tapi sayangnya iblis menggunakan qiyas ma'a wurudid dalil. Dia membenturkan qiyas, analogi ini, dengan dalil. Nah, ini yang salah. Kalau misalnya ada orang yang menghalalkan khamr dengan qiyas, oh ini ada manfaatnya lebih, dan seterusnya, khamr ini dan seterusnya, dengan analogi. Apa jawabannya? Jawabannya adalah haram. Walaupun dia menggunakan qiyas. Kenapa? Karena dia membenturkan qiyas analoginya dengan dalil Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijis min amali syaitan fajtanibuh. Khamr, judi dan teman-temannya, ini semuanya adalah rijis, jauhi semua itu. Haram hukumnya. Maka tidak ada salahnya menggunakan qiyas atau analogi selama tidak dibenturkan dengan dalil. Karena yang namanya qiyas ini dari sisi definisi disebutkan oleh ulama usulul fiqh, ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Ada empat unsur qiyas. Yang pertama adalah kasus baru yang belum pernah ada pada zaman Nabi yang ingin kita cari hukumnya. Yang kedua, kasus lama yang sudah pernah ada mirip dengan kasus baru tersebut. Kemudian yang ketiga, hukum. Yang keempat, illah, alasan kesamaan antara dua kasus tadi. Misalnya kita ingin mencari hukum narkoba. Narkoba, apa hukumnya? Pada zaman Nabi tidak ada. Kita perhatikan apa illah atau yang kira-kira sama. Di dalam narkoba ini ada unsur yang membuatnya bisa disamakan dengan sesuatu yang ada pada zaman Nabi. Ternyata setelah diteliti,
obat-obatan psikotropika ini, mereka atau obat-obatan tersebut bisa menghilangkan kesadaran. Dan pada zaman Nabi, yang menghilangkan kesadaran apa itu? Al-khamr. Dia disebut khamr li'annahu yughattil aql. Al-khamr, khamr itu dari artinya menyembunyikan. Makanya jilbab wanita disebut khimar, karena dia menyembunyikan aurat wanita. Khamr menutup akal sehat seseorang. Sehingga obat-obatan narkoba tadi dikiaskan dengan khamr. Pada sisi hukum yang sama, yaitu alasan yang sama, yaitu menghilangkan akal sehat, sehingga hukumnya pun sama, yaitu haram. Baik, ini udah masuk? Belum, baik. Ini satu permasalahan. Permasalahan berikutnya, ada yang mengatakan bahwasanya iblis lebih hebat tauhidnya daripada malaikat. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada makhluk, ada makhluk bukan? Makhluk. Malaikat sujud. Apa hukum sujud kepada makhluk? Enggak boleh, iya kan? Haram hukumnya sujud kepada makhluk. Bahkan syirik. Iya. Lalu bagaimana? Katanya malaikat lebih hebat tauhidnya. Jawabannya, harus kita pahami bahwasanya sujud itu ada dua jenis. Ada namanya sujud ta'zim wa ibadah, yang kedua sujud tahiyyah. Ada yang namanya sujud pengagungan ibadah, dan ada sujud penghormatan. Dan sujud penghormatan ini pada umat-umat terdahulu boleh hukumnya, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Di akhir kisah tentang Nabi Yusuf, di halaman paling akhir, paling atas sebelah kiri, Allah berfirman, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan ini Allah sebutkan dan Allah tidak ingkari. Kenapa? Dikarenakan ini adalah sujud tahiyyah, sujud penghormatan, bukan sujud pengagungan dan ibadah. Kita lanjutkan penjelasannya insyaallah setelah salatul isya. Wallahu alam wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan sedikit tentang penciptaan Nabi Adam yang telah kita bahas. Terakhir kita sudah jelaskan bantahan tentang syubhat yang mengatakan bahwasannya iblis lebih mantap tauhidnya dibanding malaikat, dikarenakan iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya sujud ada dua jenis. Yang pertama adalah sujud ta'zim wa ibadah, sujud pengagungan dan ibadah, dan ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk bersujud beribadah kepada selainnya. Allah melarangnya. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah matahari, bulan, siang dan malam. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, akan tetapi bersujudlah kepada yang telah menciptakan seluruh makhluk-makhluk tersebut. Ini bantahannya, tidak mungkin Allah memerintahkan malaikat untuk melakukan kesyirikan dengan bersujud kepada selainnya dalam bentuk sujud ibadah. Yang Allah inginkan adalah sujud jenis kedua, yaitu sujud tahiyyah, bersujud yang merupakan penghormatan
dan ini syariat umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini boleh sebagaimana yang Allah sebutkan tentang malaikat, juga yang tadi kita sudah singgung tentang sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 11, dan kita sudah sebutkan nama-namanya pada penjelasan tentang Bani Israel di majlis ini juga. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Semua saudara-saudara Nabi Yusuf bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan ini Allah tidak ingkari. Padahal kalau ada di dalam ayat Al-Qur'an yang Allah sebutkan dan itu adalah kesalahan, Allah akan ingkari. Contohnya Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Perhatikan. Orang-orang musyrikin ini kalau mereka melakukan fahisha, dosa, mereka berargumen qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ini argumen yang pertama, kami mendapati nenek moyang kami melakukan kemungkaran tersebut. Yang kedua, wallahu amarana biha. Dan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan kemungkaran tersebut. Perhatikan argumennya dua hal. Ketika mereka melakukan suatu dosa, yang pertama, mereka mendapati nenek moyang mereka juga melakukannya sehingga mereka ikut-ikutan. Alasan mereka yang kedua, Allah yang memerintahkannya. Lihat ayat setelahnya Allah sebutkan, Qul wallahu la ya'muru bil fahsya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan dosa. Yang Allah bantah hanya klaim mereka bahwasanya Allah memerintahkannya. Adapun argumen mereka karena mengikuti nenek moyang mereka, Allah tidak bantah karena memang benar. Mereka melakukan fahisha, perbuatan dosa tersebut dikarenakan mengikuti nenek moyang. Tapi mereka menambahkan alasan kedua, Allah yang memerintahkan. Allah membantah, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan, Allah tidak pernah memerintah kepada yang buruk. Di sini para ulama ahli tafsir mengambil kaidah, apabila ada sesuatu yang mungkar, maka Allah akan ingkari. Maka kalau tidak Allah ingkari, berarti itu adalah kebenaran. Kebenaran, baik itu kebenaran dari sisi berita ataupun kebenaran dari sisi hakikat. Adapun tadi, mereka melakukan dosa dikarenakan mengikuti nenek moyang mereka adalah kebenaran dari sisi berita, bukan hakikat dosa tersebut yang dibenarkan. Baik, kita kembali. Allah sebutkan bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf ini bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan Allah tidak ingkari. Kenapa? Dikarenakan hal ini adalah syariat yang dibolehkan pada umat Nabi Yusuf, yaitu memberikan sujud yang bentuknya penghormatan. Adapun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau ini semua mansukh, terhapus. Tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pulang dari Yaman menyaksikan orang-orang Nasara bersujud kepada pendeta-pendeta mereka sebagai bentuk pemuliaan, maka Mu'adz ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersujud kepada Rasulullah. Rasulullah langsung segera mengingkarinya seraya berkata, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya yang paling pantas adalah wanita untuk bersujud kepada suaminya. Tapi sayang, itu semua sudah terhapus pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh lagi ada seorang bersujud kepada orang lain. Sujud hanya dibolehkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud ibadah, sujud ta'zim, dan telah terhapus syariat sujud tahiyyah, sujud penghormatan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang lumrah dalam ilmu usulul fiqh,
tentang syariat umat-umat terdahulu. Allah berfirman dalam suratul Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap umat kami jadikan bagi mereka syariat tersendiri dan jalan tersendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan satu poin lagi. Nabi Adam alaihi salam ketika iblis ini enggan sujud kepadanya, Allah mengusir iblis. Sehingga yang sebelumnya dia sudah hasad, muncul rasa ingin membalas dendam. Qala khruj minha madhuma madhura. Wahai iblis, keluar dalam keadaan terhina. Keluar engkau dari surga. Lalu iblis meminta penangguhan. Qala anzirni ila yaum yub'atsun. Ya Allah, berikan penangguhan kepadaku. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang ada di sisinya, Allah berikan penangguhan kepada iblis untuk menyesatkan anak Adam. Ya subhanallahil azim. Dan perhatikan iblis ini bersumpah kepada Allah, qala rabbi bima aghwaytani aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim. Ya Allah, dikarenakan engkau telah mengusirku, maka aku bersumpah. Dalam ayat yang lain, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan anak keturunan semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan iblis setelahnya, dan aku akan halangi mereka dari hidayahmu dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari belakang dan dari samping mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Semua arah ditutup oleh iblis kecuali dari atas dan dari bawah. Ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, setelah iblis ini enggan bersujud, dia diusir dan diberi penangguhan, Allah berfirman kepada Adam, wa idh qulna ya wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dari ayat ini, kata Ibnu Katsir, az-zahir bahwasanya Allah telah menciptakan Hawa, istri dari Adam alaihi salam, ibu kita, sebelum Adam masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika baru diperintah untuk masuk surga, perintahnya ditujukan kepada Adam dan istrinya. Walaupun ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika Adam sudah dimasukkan ke dalam surga, ia merasa kesepian. Dan ketika ia tidur, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuknya yang paling pendek. Yang paling atas. Tulang rusuknya yang paling atas. Dan ketika bangun, ternyata wanita tersebut sudah ada di dekatnya, dan hebatnya Nabi Adam sudah mengetahui siapa namanya. Jadi sebelum berkenalan, Nabi Adam sudah mengetahui siapa nama wanita ini. Kenapa? Karena Allah sudah sebutkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan Nabi Adam semua nama. Bahkan sebagian ahli tafsir dari kalangan tabi'in menyebutkan Nabi Adam telah mengetahui semua nama-nama keturunannya. Ini yang diajarkan kepada Adam alaihi salam. Baik. Akhirnya Nabi Adam pun beserta istrinya Hawa tinggal di dalam surga. Dan Allah berikan penangguhan kepada iblis untuk mengganggu, memberikan was-was, bisikan kepada Adam. Hingga akhirnya iblis berhasil menggoda Hawa, wanita lemah. Hingga akhirnya Hawa yang pertama kali makan dari pohon khuld. Iblis mengatakan sebagaimana yang Allah kisahkan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, demi Allah, kalau engkau makan pohon ini dan tidaklah engkau
dilarang oleh Allah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Sebenarnya wahai Adam, Allah melarang kalian berdua makan dari buah khuldi ini agar kalian tidak menjadi malaikat dan menjadi kekal. Dan ketika menggoda ini, iblis mengatakan wa qasamahuma, dengan sumpah, dengan nama Allah, ayah kita Adam polos. Ketika mendengar sumpah tadi dan makan buah khuldi, hingga akhirnya terjadi apa yang terjadi, dan Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, bukankah aku telah melarangmu? Alam anhakum antilkum asyajarati wa aqul lakum inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah katakan iblis itu musuh yang nyata bagimu, dan jangan dekati pohon tadi? Apa kata Adam dengan polosnya? Ya Allah, saya tidak percaya dia menipuku ya Allah, karena dia bersumpah dengan namamu. Allahu Akbar. Begitu Adam alaihissalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak percaya ada orang yang berani bersumpah dengan nama Allah, dan isi sumpahnya adalah kedustaan. Allahu Akbar. Padahal di pasar-pasar kita, Masya Allah, demi Allah, ini anak beli 5.000. Udah anak jual modal. Iya, makanya di antara yang dibenci oleh Allah dari pasar adalah aimanun kadhiba. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Karena di dalamnya Allah tidak dihargai. Seorang pedagang bersumpah untuk melariskan dagangannya dengan nama Allah. Dimain-mainkan nama Allah. Tapi tempat yang paling Allah cintai adalah masjidha, masjidnya. Kenapa? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Di dalam masjid tersebut Allah izinkan untuk namanya disebutkan, ditinggikan. Ini bedanya antara pasar dengan masjid. Satu yang membedakan yaitu pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Hawa pun makan dan Adam ikut makan. Fabadat lahuma sawatuhuma, dan akhir Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dari keduanya pakaiannya, hingga nampaklah aurat mereka. Mereka pun fa wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, mereka bersegera mengambil dari daun-daunan pohon tin untuk menutupi aurat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini? Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akhirnya mengusir semuanya, Adam, Hawa, dan Iblis, mengusir semuanya dari surga dan diturunkan ke bumi. Hanya saja ketika sampai di bumi, Nabi Adam bertobat kepada Allah, Hawa bertobat kepada Allah, dan keduanya diberikan ilham untuk membaca doa yang sangat agung. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa dari ayah kita dan ibu kita, Adam dan Hawa. Dan siapa saja yang membacanya ketika melakukan dosa, insyaAllah mereka akan diterima sebagaimana Allah menerima tobatnya, akan diterima sebagaimana Allah menerima tobatnya Adam dan ibu kita Hawa alaihim assalam. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan di muka bumi, dan mereka merasakan kesengsaraan karena Allah telah sebutkan, Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ya Adam, di antara kenikmatan surga yang engkau akan rasakan, engkau tidak akan merasakan panas, tidak akan merasakan haus, tidak akan merasakan lapar. Semua yang engkau inginkan datang kepadamu. Itu kenikmatan surga. Kemudian kata Allah, fala taqrabanna fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Wahai Adam, Hawa, jangan sampai iblis berhasil mengeluarkan kalian dari surga, niscaya kalian akan binasa. Kebinasaan yang paling minimal yang dirasakan oleh seorang manusia dari keturunan Adam di muka bumi ini adalah ketika dia merasakan lapar atau haus, ingin minum, ingin makan, dia harus bekerja berusaha terlebih dahulu.
ini kesengsaraan yang paling minimal. Ini sengsara hitungannya. Kita mungkin merasa enak pergi ke kantor, pergi bekerja, melihat usaha, melihat apa yang kita lakukan untuk bisa makan. Ini adalah kesengsaraan manusia. Kenapa? Kalau dibandingkan di surga, apa saja yang kita inginkan, semuanya ada di depan. Subhanallah. Ini akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi ini, mereka diajari oleh Allah cara beternak, cara berkebun, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada keduanya keturunan. Yang pertama adalah Qabil dan saudarinya, kemudian ada Habil juga dengan saudarinya, dan disinilah mulai perjalanan Bani Adam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada lagi anak-anak Adam, diantaranya Syith ibni Adam, seorang nabi, dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu alam, sudah terlalu panjang, tidak ada lagi tanya jawab. Mudah-mudahan di waktu yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.